guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Inci. So di video kali ini cepet saja aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ada event yang berlangsung selama 7 hari seperti biasanya. Kali ini event tentang fashion ya. Jadi di sini kita mesti menghentikan perancang busana kejam demi hadiah gratis. Jadi di sini kepala polisi agent L, dia itu membutuhkan bantuan kita bersama partner dia untuk menangkap si Sadi Felon. Dia itu seorang perancang busana yang kejam karena dia menyimpan semua busana terbaik hanya untuk dia sendiri, guys. Jadi setiap harinya kita akan diberi tugas oleh agent L dan selama 7 hari kita akan mendapatkan hadiah, dan setelah itu kita dapat menangkap si perancang jahat, yaitu si Nona Felon itu kan. Dan untuk itu kita akan mendapatkan banyak hadiah sekali di sini. Selain itu ada fashionista hebat, yaitu berpindah-pindah spot guys, tidak di satu tempat, tapi kita bisa ketemu dia. Ketika kita bertemu dengan dia, kita akan diberikan hadiah istimewa guys. Oke, jadi event ini berlangsung selama 7 hari dari tanggal 20 hingga 27 September. So guys, kalian gak boleh ketinggalan. Jadi aku ini sebenarnya udah ketinggalan sih, gak gercep, tapi aku akan berusaha untuk secepat mungkin mengupdate infonya. So langsung saja yang pertama, let's get started. Jadi yang pertama kita ke tempat gaul dulu di Covent Garden. Nah, di sana kita akan bertemu dengan Agent L. Oke, kita sudah ada di dalam spot. Jadi kita langsung saja mencari di mana lokasi LKWD Agent L. Oke, di sini aku udah ketemu dan dia memerintahkan bahwa kita harus bertemu dengan Agent Hardy, dan dia ketika meminta kode rahasia, maka kita akan membalas chat itu dengan acara fashion. Oke, jadi kita cari dulu Agent Hardy ya. Oke, di sini aku udah ketemu sama Agent Hardy, jadi dia sudah bertanya apa kata Sandi atau kode lah begitu. Jadi aku sesuai dengan arahan si agent L, aku menjawab acara fashion. Dan setelah itu aku sudah diberi hadiah. Wow, hadiahnya itu semacam apa ya, majalah fashion gitu. Oke, selanjutnya aku mau ke agent L lagi. Aku melihat apakah misi aku sudah terlaksana atau belum. Jadi kita buka chatnya, dan ternyata aku sudah menyelesaikan satu tugas dari 7 tugas investigasi. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di misi selanjutnya. Bye bye.